Inilah aksi dua orang pelaku pencurian sepeda motor di Jalan Suroto Kunto, Desa Warung Bambu, Kecamatan Kerawang Timur, Kerawang Kawa Barat. Dalam videonya, dua orang pelaku dengan menggunakan sepeda motor tiba-tiba berhenti di depan toko. Salah seorang pelaku langsung menghampiri kendaraan yang terparkir di depan toko. Tak perlu waktu lama, dalam hitungan detik, pelaku langsung kabur dengan membawa sepeda motor jenis Honda Beat hitam tahun 2011. Sementara itu, korban mengetahui motornya sudah tidak ada di area parkir saat akan membeli makan untuk makan siang. Korban langsung mengecek CCTV dengan bantuan pemilik toko. Menurut Denny, dirinya seperti biasa menaruh motornya di depan toko bersama motor-motor karyawan yang lain. Namun, satu motor miliknya raib digondol pelaku. Rencananya korban akan melaporkan peristiwa ini ke Mapolsek Kota Kerawang. Kejadian pencurian sepeda motor kerap sudah dua kali terjadi. Padahal di lokasi kejadian tak jauh dari kantor Mapolres Kerawang. Saya baru mainnya sih sudah sempat saya mau cari makan sekitar jam 2-an. Jam 2-an? Baru itu kalau motor yang saya tidak ada. Pelakunya berapa orang? Dua orang. Dari mana? Kalau dilihat dari videonya sih itu pakai yang begitu, cuma kayaknya palsu mungkin ya Pak. Iya. Kejadiannya berapa lama kan? Cepet nggak Bang? Udah nyampe 5 menit ya Pak? Udah nyampe 5 menit ya? Dari Kerawang, Jawa Barat, Usman melaporkan.